saya suruh yang lebih bogor, saya pinter, dan sampai sekarang saya masih memegang rekor Asia Tenggara 10,17 detik. Kalau kamu mantengin tren di YouTube beberapa hari ini, nyaris semua yang nangkring di sana adalah videonya Zohri. Tahu nggak Kanca? Ternyata kecepatan lari Zohri menjuarai lomba lari cepat 100 meter tingkat internasional di Finlandia masih kalah cepat sama sprinter senegaranya, Suryo Agung Wibowo asal Solo, Jawa Tengah. Suryo adalah penyandang rekor manusia tercepat se-Asia Tenggara. Rekor tersebut belum terpecahkan sejak SEA Games 2009. Rekor Suryo adalah 10,17 detik, sementara rekor Zohri adalah 10,18 detik. Jadi, si Mas Zohri ini masih kalah 0,01 detik untuk menyamai kecepatan Suryo. Dan ternyata, sebelum Zohri berangkat ke Finlandia, sebagaimana dilansir secara eksklusif oleh Abah Dahlan Iskan dalam blognya di sway.id, Suryo sempat bertemu dan memberikan trik-trik kepada Zohri. Dengan penanganan yang tepat dan benar, Suryo meyakini tidak lama lagi Zohri akan mampu mengalahkan dirinya. Suryo mencatatkan rekor 10,17 detik pada usia dia 26 tahun. Sementara Zohri dengan rekor 10,18 detik saat ini masih berusia 18 tahun. Kita lihat saja ya Kanca, apakah Zohri akan menggantikan Suryo sebagai manusia tercepat atau malah terbuai dengan bejibun bonus dan hadiah yang kini akan diterimanya. Nah, kalau menurut Kanca gimana? Kira-kira bisa nggak si Zohri ini mengalahkan rekornya si Suryo? Tulis di kolom komentar ya. Oke Kanca, sekian dulu ya. Salam kreatif dan jangan lupa